Okay, setelah dari Jakarta Batam, kini saatnya lanjut ke Jemaja. Kali ini kita menggunakan masih dari Lion Groups atau Wings dengan ATR 500. Ya, penumpang pertama ini. Pesawatnya masih baik. Udah lama ya nggak naik ini kita. Sudah hampir 1 tahun rasanya. Mari kita naik dulu ya. Selamat datang di Kepulauan Anambas. Kabupaten ini adalah salah satu bagian dari yang masuk di dalam Provinsi Riau Kepulauan atau sering disebut Kepri ya. Menarik ya. Saya baru pertama kali ke sini. Biasa ini kepulauan. Jadi perairannya tenang dan lumayan banyak juga pemukiman di pulau-pulau yang tersebar di dalam gugus kepulauan Anambas ini. Segera kita akan mendarat di pelabuhan udara atau bandara Letung Pulau Jemaja, Anambas Island. Oke, persiapan untuk landing kita.
Ya, selamat datang di Bandara Letung, Pulau Jemaja, Kabupaten Anambas, Kepulauan. Bandara ini kalau tidak salah baru diresmikan tahun lalu. Di sekarang sudah ya lebih nyaman. Nah, di sini juga pihak bandara membuat sebuah prosedur terkait dengan protokol kesehatan yang diterapkan. Setiap penumpang diwajibkan untuk masuk ke dalam ini ya, shower box ya. Jadi kita akan masuk ke dalam chamber itu untuk disemprot dengan air ya, disinfektan yang didiffuse. Kemudian diminta untuk mencuci tangan. Baru kemudian diperkenankan masuk ke dalam ruang tunggu. Dari sini kita menuju ke pelabuhan. Kebetulan saya naik motor saja sekitar 20 menit diantar oleh Bapak Ahmad dari bandara. Ini pelabuhannya. Jangan lupa kita harus bayar di tiket Rp150.000 untuk naik kapal cepat menuju Tarempa. Selamat siang, saya sekarang berada di Letung, di pelabuhan akan menuju ke Pulau Tarempa dengan menggunakan kapal cepat. Ini pelabuhannya. Ini pelabuhannya, dan ini kapal yang akan kita pergunakan untuk ke Pulau Tarempa. AM Asia Indah. Ini ruang kemudinya. Kemudian kita masuk ke dalam. Jadi dibagi dua ya, untuk yang penumpang dari pesawat katanya duduknya di depan, mungkin kelasnya aja. Untuk yang masyarakat umum duduknya di belakang. Mungkin ini juga protokol kesehatan ya, jadi dipisahkan antara yang datang dari luar, penumpang, dan penumpang domestik. Kita sampai di Pulau Tarempa. Sekali lagi di pelabuhan Sri Siantan, Pulau Tarempa, kita harus
melalui prosedur kesehatan yang ditetapkan. Sini disemprot kita dengan spray manual dan cuci tangan juga, kemudian didaftar oleh petugas kesehatan data-data kita. Demikian perjalanan saya hari ini, Jakarta sampai ke Pulau Tarempa. Kita tutup dengan makan malam ikan bakar. Sampai ketemu besok lagi ya.